Ketemu lagi dengan saya, Ica Elizar. Hari ini saya lagi di rumah teman saya, teman lama, teman zaman SMP 29 tahun yang lalu. Ketahuan dong, tua. Oh iya, bisa dihitung dong. Iya, ini dengan Ibu Melinda Aksa di kediamannya di Makassar. Nah, kita akan nostalgia ya tentang masa-masa zaman SMP. Jadi rumahnya itu adalah rumah yang merupakan salah satu rumah kenangan yang gak akan terlupakan karena sebagian besar masa kecil saya dihabiskan di sini, maksudnya zaman SMP ya. Itu kita setiap pulang sekolah pasti main ke sini dulu, bisa sampai nginep di sini juga, bahkan berlanjut sampai SMA, SMA, kuliah, sampai saya sudah menikah. Iya, sebelum nikah, sudah menikah pun masih sering main ke sini sampai sekarang. Kalau datang ke Makassar pasti main ke sini. Oke, kenalin dulu ini dengan Ibu Melinda Aksa. Hai, nama saya Melinda. Bagaimana? Hai, saya Melinda Aksa. Sekarang selain jadi ibu rumah tangga dengan 4 anak, saya juga CEO Bosowa Education dan Yayasan Bosowa. Nah, jadi ibu yang satu ini sama deh dengan saya. Anaknya 4 dengan 2 kembar. Jadi kita punya anak kembar, kalau aku kan kembarnya di anak pertama, anak kedua, Melinda di anak ketiga dan empat. Hebat kan? Masih bisa juga ngurus Bosowa Foundation dan Bosowa Education. Jadi Bosowa itu adalah satu perusahaan besar dengan beberapa anak perusahaan. Dan di perusahaan itu ada foundation-nya ya, jadi untuk mengurusi amal-amal kegiatan sosial. Terus CSR. CSR. Dan yang education udah ada. Universitas ada dengan Fakultas Kedokteran juga ada di Universitas Bosowa ya. Iya. Udah berapa tahun Fakultas Kedokteran? Fakultas ini masuk tahun ke-3, tahun ke-4 ya. Oh, udah tahun ke-4. Tahun ke iya udah lulus. Kemarin udah lulusan. Jadi udah ada lulusan dokternya. SKED. Berarti ada sarjana kedokterannya udah ya. Iya. Lalu ada sekolah alam Bosowa itu dari TK, SD? SD, sekolah Bosowa Makassar yang SMP, SMA. Oh, beda lagi tuh ya? Beda lagi. Jadi ada dua sekolah, sekolah Bosowa Makassar dengan sekolah alam Bosowa. Nah, ada di Bogor juga. Oh iya, ada di Bogor. Ada di Bogor dan Cilegon. Wow, jadi udah ada di luar kota juga ada. Di Cilegon itu sekolahnya sekolah alam? Enggak, sekolah Al-Azhar. Sekolah Bosowa Al-Azhar. Sekolah Bosowa Al-Azhar ada di Cilegon dan satu lagi di Bogor. Bosowa Bina Insani. Sekolah Bosowa Bina Insani itu di Bogor. Itu dari TK sampai SMA. Oh, ada dari TK sampai SMA. Iya. Itu jadi Bu Melinda inilah yang mengurusi bagian yang education. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah kita cerita-cerita dulu dong tentang zaman-zaman kecil. Iya. Jadi, ini teman saya yang paling usil zaman SMP. Kita sebangku dulu waktu SMP. Iya, sebangku, terus paling usil dan herannya dia pinter banget. Enggak, Bu Dokter yang pinter. Kita selalu nyontek sama Bu Dokter. Jadi, itu gak pernah belajar ya kita dulu ya? Ya enggak, tapi Bu Dokter selalu bisa menjawab, jadi kita nyonteknya sama Bu Dokter. Ya, dia juga pintar. Jadi bayangin, gak pernah belajar, tapi nilainya bagus-bagus loh. Ya, heran. Kalau naik kelas terus ya. Terus rumahnya juga ya bisa dibilang jadi teman-teman kalau pulang sekolah ngumpulnya di sini. Ngumpul, karena dekat dari sekolah, jadi kita semua ngumpul di sini. Les sama-sama ya. Bawa mobil belajar bawa mobil. Diam pergi jalan-jalan. Jadi dulu kan belum ada mall, jadi kita jalan-jalannya itu ke 21. Ke 21 bioskop. Iya. Kemana terus ya? Kemana ya? Pantai. Yeah. Pantai Losari. Sore-sore. Sore-sore.
bawa mobil. Sama ini nih, main apa tuh? Sepatu roda. Sepatu roda. Zaman 90-an banget ya. Sepatu roda dan ini apa, inline skate, apa? Rollerblade. Oh, rollerblade. Iya. Kita main rollerblade dulu. Nah itulah, jadi kalau sekarang udah lihat penampilan kayak gini, gak kebayang dulu. Naik mobil, mau ke sekolah waktu itu. Terus kita naik sepatu roda ya. Gue ikut di belakang pakai sepatu roda. Ya ampun. Jadi dia yang nyetir dan saya di belakang dengan sepatu roda. Aman sama sekali, jangan ikutin ya. Sampai di sekolah, kita kena ini. Nah, iya, kita kan bolos les. Kan? Iya. Oh iya, kita bolos datang les. Terus enggak les. Enggak ikut les. Padahal izinnya mau pergi les ke sekolah ternyata. Jangan diikutin ya. Itu sama sekali enggak aman. Kebayang nggak? Ibu dokter selalu rankingnya 3 besar, biarpun nggak pernah belajar, selalu ikut bandel-bandel, tapi selalu bagus nilainya di sekolah. Jadi alhamdulillah. Selalu masih boleh bergaul. Jadi jangan diikutin ya. Guru BP juga kapok kali ya, manggil kita. Kita pernah dipanggil juga ya. Iya, pernah. Gara-gara apa itu ya, ketahuan apa itu kita dipanggil. Itu BP. Karena main roller skate itu kali ya? Bukan ya, bolos. Paling sering bolos. Enggak, kita jarang bolos. Bukan, bolos les. Oh, bolos les. Kita masih SMP, belum bisa bolos-bolos, sekolahnya masih cepet. Sekolah sih, iya beneran sekolah enggak pernah bolos. Iya, bolos les paling. Nah, itu tadi ya, masa-masa suram, masa-masa jahiliyah kita. Ya, melewati ya. Sudah melewati itu semua. Nah, terus Ibu Melinda SMA udah enggak di sini. Lanjutnya di Singapura ya. Kuliah ke Amerika. Tetapi zaman dulu kan enggak ada handphone, tapi komunikasi itu jalan terus ya. Iya. Telepon rumah. Kita telepon rumah terus. Itu bisa berjam-jam. Dan ini internasional loh, iya. Bukan interlokal. Setiap pulang juga selalu ketemu ya. Nah, kalau dia datang ke Makassar pasti main juga. Dikumpulin lah teman-teman SMP dulu, main lagi di sini. Ya. Jadi udah ya. Jadi nggak pernah lost touch. Nggak pernah lost touch. Kita terus menerus bersama-sama. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai 2. Amin. Nah sekarang kesibukannya apa ini? Jadi kesibukannya yang tadi itu saya bilang. Tapi sejak punya anak sih di kantornya nggak 100%. Jadi nggak kayak ibu dokter yang paham waktunya banyak di rumah sakit. Saya banyakkan di rumah kok. Jadi saya banyak yang bantu di kantor. Jadi nggak harus 9 to 5 di kantor setiap hari. Jadi tapi saya tetap mensupervisi sekolah-sekolah karena saya memang passionnya kan memang pendidikan. Apalagi ya. Yang umur anak saya kan memang umur-umur yang masih di dunia sekolah semua. Jadi saya sangat concern mengenai pendidikan, apalagi kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar. Jadi maka dari itu kita buatlah sekolah-sekolah dan kita berusaha memperbaiki kualitasnya sehingga menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik daripada sekolah-sekolah yang lain. Betul. Jadi kemarin tuh kan sebelum-sebelum ini kita sekolah di Makassar kan cuma ada beberapa sekolah swasta ya. Sekolah negeri ya bagus-bagus lah ya. Cuman sekolah swasta pilihan sedikit. Mungkin itu yang mendorong kemarin. Iya, iya. Pengen bikin sekolah lagi. Iya. Karena kalau dibilang mencari sekolah, ya itu tadi pilihannya sedikit dan saya melihat perkembangan zaman tidak diikuti banyak sekolah zaman sekarang. Jadi setelah saya belajar di sekolah di Jakarta dan bagaimana mereka menerapkan kurikulumnya yang saya rasa sangat-sangat bagus untuk pendidikan anak-anak sekarang. Beda pendidikan kita 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi kan. Jadi saya berusaha terapkan apa yang ada di sekolah-sekolah yang saya pelajari di Jakarta ke sekolah-sekolah yang kami buat di Makassar ini. Betul. Jadi udah terstandarisasi sekolahnya itu dengan kurikulum yang up to date ya. Ya, dan terutama kualitas guru. Dan emang kalau sekolah itu paling penting kualitas gurunya. Seberapa bagus fasilitas sekolahnya tapi gurunya nggak berkualitas, saya rasa nggak bakal bisa menghasilkan output yang bagus. Ada nggak syarat khusus yang disyaratkan bahwa yang bisa mengajar itu harus apa, lulusan apa? Ya paling nggak S1 kan, karena kalau sekolah
sampai SMA tuh nggak kayak kuliah harus S2 dosennya. Cuma pendidikan tambahannya, saya rasa banyak yang guru-guru saya rasa di semua sekolah udah S1, tapi bagaimana pengetahuannya, bagaimana, jadi kita guru-guru kami tuh kita tambahkan dengan ilmu psikologi, perkembangan anak, dan bagaimana tahap perkembangan anak, bagaimana cara kerja otak, dan 7 habit, jadi seperti itu. Jadi kita tambah dan lebih kaya ilmu. Saya rasa menjadi guru itu harus ilmunya kaya dan pengetahuannya lebih luas daripada kita semua, karena memang tugasnya guru kan, jadi emang betul punya pengalaman dan ilmu yang lebih luas daripada kita semuanya. Betul, jadi kan kalau dulu-dulu kan ya cukuplah mengajar sesuai kurikulum yang disediakan oleh sekolah. Sekarang kan nggak bisa seperti itu ya, makanya harus ada tambahan beberapa ilmu lagi ya, seperti yang tadi. Oh ya, gimana dengan di kantor? Apa karena ini kan masa pandemi? Iya iya. Apakah banyak PHK? Kalau di kantor kami sih nggak PHK, tapi banyak kemarin memang kalau di Bosch Education sih alhamdulillah nggak ada PHK, dirumahkan, tapi ada di beberapa unit Bosch yang lain. Memang karena bisnis yang sangat slow, sekarang ada beberapa yang kita terpaksa harus rumahkan, karena memang PHK kita usahakan kita hindari, tapi memang tidak semua bisnis berjalan dengan baik. Kami aja di edukasi biasanya kan tidak terdampak luas, biasanya tidak terdampak sekali dengan ekonomi yang memang dari sejak tahun lalu memang yang sudah menurun di Indonesia. Betul. Tapi pandemi ini betul-betul kita pun kena imbasnya. Jadi memang anak-anak yang masuk juga berkurang, karena apalagi anak usia sekolah, TK, mereka bilang udah gak usah sekolah aja dulu, nanti tahun depan deh kalau sekolah. Dan anak-anak kuliah banyak yang cuti karena masalah ekonomi. Sekarang ekonomi banyak orang tuanya katanya pendapatannya berkurang atau memang kehilangan pendapatan sama sekali. Jadi ya mereka memilih opsi cuti, karena emang di kampung juga bukan di kota Makassar aja, semua hampir di seluruh Indonesia kan berdampak sekali ekonominya. Betul. Kemarin sempat kita jalan, suami saya sih cerita bahwa dia ke suatu suatu wilayah di kota Makassar. Dia pulang-pulang cerita, wah gawat nih di kota Makassar. Masa ada yang bilang, pas waktu ditanya kenapa nggak pakai masker, dia bilang ngapain pakai masker pak, orang COVID sudah selesai. Waduh itu kan belum nyampe emang nih. Belum nyampe message-nya, pesan dari pemerintah ini ke masyarakat yang di bawah, karena memang ya itu dia, karena tadi ketersangkutan ekonomi itulah, karena mereka merasa COVID ini udah jadi kayak bad rap di kalangan masyarakat, karena merasa gara-gara COVID nih kita kelaparan, gara-gara COVID nih kita kehilangan pekerjaan, gara-gara COVID nih pendapatan kita berkurang, ya kan? Jadi COVID ini kita harus usir jauh-jauh, tapi jadinya semua yang berkaitan COVID yang dilakukan oleh pemerintah ini dimusuhin, jadi dijauh. Nah, jadi sebenarnya harus, karena kalau pendekatannya kita gimana pendekatannya ke masyarakat supaya maksud dari himbauan-himbauan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena memang kita harus kerjasama, kalau hanya pemerintah yang bekerja sampai sekarang yang kita lihat kan bagaimana dokter, tenaga kesehatan, petugas yang lain semua bekerja, mereka sudah kerja tanpa lelah 6 bulan, tapi kita nggak kooperatif sama mereka. Kita warga yang lain tidak kooperatif kan, kasihan, hanya mereka yang bekerja, kita di luar santai-santai, sedangkan mereka juga mau santai-santai, tapi sampai sekarang 6 bulan belum selesai, pemerintah juga pusing memikirkan rakyatnya, memikirkan negara, memikirkan kota Makassar, memikirkan Sulawesi Selatan yang ekonomi dan masalah kesehatan ini belum bisa diselesaikan. Oke, mudah-mudahan ke depannya nanti bisa lebih baik lagi buat kita semua ya. Amin. Nah sekarang kesibukan sehari-hari gimana? Jadi alhamdulillah sejak pandemi ini anak-anak semua dirumahkan. Jadi bisa kami semua ada di Jakarta, karena anak saya sebenarnya ada yang sekolahnya di Jakarta, tapi karena sekarang online jadi bisa berkumpul semua di Makassar. Sekaligus saya sampai bulan Desember menemani suami saya yang insya Allah maju menjadi calon wali kota di kota Makassar.
Kita doakan semoga sukses ya. Amin, amin, amin. Nah, gimana masa kampanye ini? Ya, jadi seperti itu, kampanye juga ada protokol-protokol yang harus kita terapkan. Jadi pada saat mengumpulkan massa tidak boleh lebih daripada 50 orang dan harus menjaga, harus pakai masker, pakai hand sanitizer. Dan memang apabila kami ingin mengadakan acara, ada pertemuan kayak relawan-relawan, kita sediakan swab dan rapid. Jadi memang kan masyarakat belum semua mau swab. Yeah. Jadi kan kadang-kadang ada yang menolak, jadi kita rapid. Tapi yang mau swab, kita lebih lebih utamakan mereka swab. Dan alhamdulillah semakin lama semakin banyak karena disosialisasikan terus dan mereka juga akhirnya menganggap tidak semenyeramkan itu swab. Karena jadi, persepsi itu yang betul. Kadang-kadang yang masih ada di masyarakat. Jadi ini juga semacam edukasi gitu ya ke masyarakat bahwa swab itu tidak seseram yang dibayangkan. Dan itu memang jauh lebih bagus dibandingkan rapid. Rapid kan kita bisa dapat hasil negatif palsu, jadi betul. Bisa mengecoh. Bisa aja saat ini kita rapid, hasilnya negatif, lantas ternyata berapa hari setelahnya aman, ternyata itu positif, cuman belum kedetek antibodinya ya. Jadi emang sebaiknya sih swab. Apalagi udah ada yang mau memfasilitasi, seharusnya sih senang dong. Kami fasilitasi semua relawan-relawan atau masyarakat yang ingin swab, kita fasilitasi di setiap kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Oke, jadi tetap berjalan, tetapi sesuai dengan protokol. Jadi nggak ada konser-konser musik. Nggak ada, kita malah bagi-bagi masker. Nanti sampai bulan Desember ini kita akan bagi masker 2 juta masker medis yang kita bagikan. Masker medis masker ya, bukan masker-masker biasa. Karena masker medis yang paling aman kan. Betul, yang paling jadi aman. Jadi 2 juta masker yang akan kita bagikan ke masyarakat Makassar. Alhamdulillah ya. Mm-hmm. Jadi ada yang concern dengan kesehatan. Tentu, karena kalau pandemi ini berakhir kan kita semua yang merasakannya. Mudah-mudahan ekonomi bisa bangkit lagi di Kota Makassar dan kembali seluruh masyarakat bisa hidup kembali seperti sebelumnya dan ekonomi berputar kembali. Amin. Amin, amin. Oke, cukup hari ini. Nah, saya udah mau balik juga. Ya, mau kembali bertugas. Kembali bertugas ke sini. Kebetulan lagi ada urusan. Jadi terpaksa juga harus sering-sering kesini ya. Iya, karena ada urusan. Nah, nanti kita kalau main ke Jakarta nanti kita ketemu lagi ya. Iya. Oke, mudah-mudahan semua urusan di Makassar ini bisa selesai, lancar. Amin. Ya, amin. Kita semua sehat-sehat, diberi kesehatan ya. Oke, buat kalian yang mau periksa tes COVID, khususnya yang mau swab, boleh kalian hubungin ini di bawah ini, di swabin aja ya. Di swabaja.com. Di swabaja.com. Nih nomornya di bawah ini, hubungin aja. Nanti petugas akan datang ke rumah kita. Bisa juga atau enggak ke klinik. Oh ya, atau boleh langsung ke kliniknya. Kliniknya di mana? Ada klinik Boswa, ada di Jalan Urip Sumoharjo. Oh iya, di Jakarta? Di Jakarta juga ada, mungkin bisa lebih lengkapnya di website. Oke, nanti bisa kalian hubungin aja website-nya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa!